Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada Diklat di Gumun atau Guru Mengajar untuk Nusantara dalam pembuatan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik dengan menggunakan Levelbook Sheet. Ya. Di sini saya akan memperagakan cara menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Di sini sebelum menyelesaikan LKPD, teman-teman bisa mengisikan identitas di sini, nama, ya, misalkan namanya adalah Fadik, kemudian nomor absen 05, kelas 12. Selanjutnya, di sini ada kegiatan pembelajaran 1 yang terdiri dari ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada materi pelajaran. Di sini pada materi pelajaran ada video. Di sini adalah video pembelajaran yang bisa teman-teman pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi caranya adalah tinggal klik saja dan tonton videonya sampai selesai. Di sini adalah video materi yang terkait dengan limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, selain video di sini ada materi-materi yang secara tertulis ya bisa dibaca. Ya, setelah mempelajari materi dan dirasa sudah paham, maka bisa mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama di sini tugasnya adalah pilih jawaban yang paling benar. Jadi ini ada pilihan-pilihan. Setelah tahu ini jawabannya mana, pilih A, B, C, D, E, pilih salah satu saja. Misalkan di sini saya pilih B. Kemudian nomor 2, misalkan jawabannya adalah C, saya klik C saja. Cukup memilih salah satu yang sesuai dengan perintahnya. Kemudian yang nomor 3, misalkan saya pilih B. Ya. Lanjut pada soal yang kedua, di sini tentukan nilai dari ini ya. Karena mencari nilai, maka setelah dihitung hasilnya yang nomor 1, 2, nomor 3, 0, nomor 2, 0, nomor 3, 6 misalkan ya. Selanjutnya, untuk yang poin C ini adalah perintahnya pasangkan soal dan jawaban yang sesuai dengan cara drag and drop. Ya. Jadi drag jawaban dan drop ke tempat soal yang sesuai. Misalkan di sini saya masukkan ya, secara acak saja. Selanjutnya, untuk poin yang D di sini pasangkan. Soalnya dalam bentuk pasangkan soal dengan cara menarik garis dari soal ke jawaban. Jadi di sini misalkan nomor 1 di sini jawabannya adalah ini sepertiga, kemudian yang nomor 2 ini jawabannya misalkan 3, nomor 3 jawabannya adalah 1, kemudian nomor 4 jawabannya 4 misalkan begini ya. Bisa nanti teman-teman kalau dirasa belum itu bisa dicek, jawaban bisa dirubah. Kalau dirasa sudah selesai, selanjutnya ya, selanjutnya di sini klik finish. Klik finish. Kemudian di sini ada perintah dikirim ke guru. Klik OK. Kalau sudah, di sini ada tampilan berapa jawaban dan nilainya adalah, kita lihat yang paling atas. Nanti akan tampil nilai 7 dari 10. Ya, 7 dari 10 artinya kalau nanti pulang berarti 7 itu menjadi 70. Gitu ya. Untuk mendapatkan link dari lembar kerja peserta didik ini nanti bisa saya masukkan di deskripsi ya. Silakan klik di cari di deskripsi link daripada LKPD ini, atau bisa juga ketik bit.ly/lkpd_limit. Demikian yang dapat saya paparkan dalam cara menyelesaikan LKPD ini. Jadi jangan lupa nanti jika ingin mempelajari LKPD ini, silakan cari linknya pada deskripsi. Sekian, semoga lembar kerja peserta didik ini bermanfaat.
Sekian, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.